kita akan dihormati kembali oleh dunia. Malaysia boleh kembali menyuarakan kepentingan negara-negara kecil di forum-forum dunia. Ini yang dilakukan baru-baru ini di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia tidak dapat mengelak dari percaturan politik dunia, khususnya antara kuasa-kuasa besar. Lebih-lebih lagi kedudukan Malaysia yang berhadapan dengan Laut China Selatan, di mana berlaku ketegangan antara Amerika Syarikat dan China. Kita mengambil sikap berkecuali. Kita mahu rantau ini kekal aman dan bebas seperti yang termaktub dalam doktrin Zopfan. Sebagai sebuah negara perdagangan, kita mahu kebebasan pelayaran, freedom of navigation, terjamin. Malaysia tidak boleh melakukan ini secara bersendirian. Kita perlu berpegang kepada prinsip collective security. Justru Malaysia perlu berperanan untuk memperkukuh ASEAN untuk menjamin agar rantau ini terus stabil dan selamat. Apa yang saya bentangkan adalah untuk rakyat. Untuk semua rakyat, dari Perlis hingga ke Sabah. Untuk orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, orang Murud dan orang asli. Dan etnik-etnik lain yang semua bernaung di bawah langit Malaysia. Kita mahu Malaysia yang bersatu padu. Kita mahu rakyat Malaysia berjaya dan menikmati kekayaan negara. Saya mengajak semua rakyat Malaysia menggalas tanggungjawab ini. Jika semua yang terkandung dalam dokumen ini dilaksanakan, saya yakin Malaysia akan mengaum kembali sebagai harimau Asia. Malaysia akan bertukar dari sebuah negara kleptokrat kepada sebuah negara demokrasi tulen dengan kerajaan yang bersih, luhur dan berintegriti. Rakyat Malaysia di mana-mana tempat di seluruh pelosok dunia boleh memperkenalkan dirinya dengan bangga, saya rakyat Malaysia. Inilah tekad kita. Inilah janji kita. Saya berdoa kepada Tuhan agar kita dapat melaksanakannya bersama seluruh bangsa Malaysia. Akhir sekali, harapan saya adalah pada anak muda. Sebahagian besar generasi saya telah pergi. Kepada siapa akan kami tinggalkan nasib bangsa dan negara ini kalau tidak kepada generasi muda? Saya seru kepada generasi muda, belajarlah segala ilmu yang boleh menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Dapatkan segala kemahiran, perkukuhkan jati diri, pegang teguh kepada agama dan nilai-nilai murni. Tolak rasuah dengan sekeras-kerasnya. Hayati kebenaran, kejujuran, keadilan. Ayuh marilah kita semua berganding bahu dan bersatu untuk mencipta masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Ada sokongan? Tuan Yang di-Pertua, alhamdulillah dan syukur.
Yang amat berhormat Perdana Menteri Kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah yang amat berhormat Perdana Menteri berupaya untuk berdiri tegak selama 68 minit untuk membentangkan satu dokumen penting pembangunan negara yang menggariskan keutamaan ekonomi dan memberikan penekanan baru supaya Malaysia insya Allah muncul kembali sebagai harimau Malaysia Asia. Tuan Yang di-Pertua, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 mengemukakan bidang keutamaan dan strategi baru yang berasaskan prinsip tadbir urus ataupun governance yang baik. Institusi seperti Badan Kehakiman, Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Jabatan Audit Negara yang kukuh dan integriti yang tinggi untuk mara ke hadapan sebagai sebuah negara gagah dan berwibawa. Dasar ekonomi yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi menekankan keperluan mengimbangi objektif pertumbuhan dengan prinsip-prinsip nilai dan moral serta pembangunan modal insan yang berkemahiran untuk mendepani persaingan global. Dokumen ini menterjemahkan iltizam Kerajaan Pakatan Harapan untuk melaksanakan amanah rakyat yang menuntut reformasi total, reformasi institusi dan penyusunan semula keutamaan ekonomi agar lebih mampan dan peduli rakyat. Ini pembentangan tambahan ke apa ini? Pembentangan tambahan ke apa? Pakatan Harapan akan meletakkan kembali Malaysia di atas landasan yang kukuh. Matlamat akhir Hala Tuju baru ini bukan sahaja menghasilkan kemakmuran ekonomi tetapi merangkumi agenda pembangunan bangsa Malaysia yang demokratik, Langkawi adil dah sebut semua tadi dan tu. Bersatu. Dah disebut semua sekali tadi tu. Maka, tak payah nak diulang. Tak perlu beri kesempatan untuk menteri menyokong. Silakan. Jangan cemburu Pontian, dengarlah dulu. Dengarlah dulu. Dah nak habis dah. Silakan Menteri. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, ini kerajaan baru. Kita bukan ikut cara lama. Bila minta sokong, apa Perdana Menteri lama buat pun kita sokong. Saya nak berdiri sini menyokong Perdana Menteri atas prinsip-prinsip yang jelas. Maka dengan prinsip-prinsip ini, Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong usul yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menang dah kembak, menang. Duduk revisi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Perbahasan hari Isnin ya. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya ingin memaklumkan bahawa perbahasan ke atas usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 ini akan bermula pada hari Isnin 22 Oktober 2018. Oleh yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 22 Oktober 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PD. Hidup Tun. Lagi PD. 5 tahun PM. Dua term je PD jadi Perdana Menteri. Dua term je, dua penggal je. Telah dikurangkan haknya. Ini batu api ni kurau-kurau, batu api. Lepas ni Gombak kena pergi kempen. Lepas ni terus-terus pergi Melaka. Kempen. Hidup PD. Alia.